dengan menggunakan apa rate yang terjadi di Inggris, mereka perkirakan kasus kita itu dengan jumlah-jumlah populasi kunci itu bisa sampai 3.600-an orang. Itu kalau tidak dilakukan intervensi dengan baik, terutama edukasi pada mereka. Jadi vaksinasi okay, tapi yang paling utama adalah edukasi. Edukasi untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Perlu diketahui juga bahwa ini infeksi virus yang tidak terlalu mudah untuk ditularkan, tetapi dengan daya tahan tubuh yang tinggi apabila kita tertular tentunya kita bisa apa bisa sehat kembali gitu ya, karena manifestasinya dari pembelajaran kasus-kasus yang ada itu tampaknya lesi kulitnya yang dominan, tetapi kelainan-kelainan di dalam atau kelainan-kelainan yang menjadi ketakutan kita akan komplikasi itu tidak terlalu banyak.